Selamat pagi anak-anak, selamat pagi Bapak Ibu Guru yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan kita boleh bertemu lagi dalam Biston Sentral di hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya Miss Mutia mengajak kita semua untuk bangkit berdiri dan memuji nama Tuhan dengan pujian "Dengar Dia Panggil Nama Saya". Mari kita memuji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur di pagi hari ini karena Tuhan telah memelihara kami, menyertai kami, sehingga kami boleh berkumpul bersama untuk mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Mari Tuhan memberkati kami, supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu dan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Berkati pikiran kami, berkati hati kami, supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Yesaya 6, ayat 8. Mari kita baca bersama-sama. Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Maka sahutku, "Ini aku, utuslah aku." Renungan hari ini diberi judul "Utuslah aku." Saat pelajaran agama, seorang guru bernama Pak Tino bertanya kepada murid-murid, "Menurut kalian, siapa saja yang akan menjadi utusan Tuhan di dunia ini?" Lalu murid-murid pun menjawab. Ada yang menjawab pendeta,
ada yang menjawab guru agama, bahkan ada juga yang menjawab penginjil. Tetapi ada seorang anak yang bernama Kiki, dia mengangkat tangan dan menjawab, "Pak, aku punya jawaban." Jawabannya adalah, setiap kita adalah utusan Tuhan dengan peran kita masing-masing, Pak. Nah, anak-anak, ketika kita membaca kitab Yesaya 6 ayat 1 sampai 8, Yesaya dipilih oleh Tuhan menjadi nabinya. Apakah itu nabi? Nabi adalah orang yang menyampaikan pesan Tuhan kepada umatnya. Seorang nabi adalah utusan Tuhan bagi orang-orang di sekitarnya. Ya, seperti cerita tadi, kata Kiki tadi, ya, bahwa setiap pengikut Tuhan adalah utusan Tuhan. Jadi, bukan hanya pendeta atau guru agama saja, kita semua adalah utusan Tuhan. Kita diutus sesuai dengan peran kita masing-masing untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran Tuhan. Lalu bagaimana caranya? Caranya adalah jadilah anak yang jujur, rajin belajar, hormat pada orang tua. Dengan demikian, kita menjadi utusan Tuhan yang menyampaikan firman-Nya melalui perbuatan kita. Ya, demikian firman Tuhan, anak-anak, bersemangat untuk menjadi utusan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini, mengingatkan kami kembali bahwa kami pengikut Tuhan, anak-anak Tuhan adalah utusan Tuhan. Dan kami mau Tuhan untuk menjadi pelaku firman Tuhan, menjadi utusan Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan melalui perbuatan kami. Mari Tuhan mampukan kami, mari Tuhan tolong kami, Roh Kudus-Mu yang memberi kami kemampuan untuk menjadi utusan Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak-anak, semangat belajar. Tuhan Yesus memberkati kita semua.